Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat hari ini? Kami doakan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur dalam barakah, permudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara Umi masak gulai darat ayam kampung. Ini ayam kampungnya. Ini adalah bumbunya, bawang putih, bawang merah, halia. Kemudian Umi ada lengkuas yang akan Umi masukkan dalam ayam. Akan masukkan terus begitu saja, tak ada blender. Okey sahabat, dalam ni Umi dah letak cili kering yang telah Umi rebus, bawang tadi, dan Umi akan masukkan juga rempah gulai. Okey, Umi akan blenderkan sekali ya, bersama dengan bawang, rempah gulai. Umi akan masukkan 3 sudu. Okey, Umi juga masukkan kerisik ya sahabat ya, kerisik ataupun kelapa yang telah digoreng dan ditumbuk. Okey, akan masukkan semua dalam ni. Ambil sikit rempah-rempah dia, kuat-kuat sikit. Yang rempah dia ni kita jangan membazir. Okey, kacau. Kacau biar dia rata. Ini sahabat, Umi masukkan asam keping, garam dan juga gula, sedikit gula melaka. Melaka ni bukan untuk maniskan dia sahabat ya, untuk seimbangkan rasa dia sahaja. Okay, sahabat, Umi juga akan masukkan daun tiga lada pandan yang kecil-kecil ni untuk mewangikan daging ayam kita. Masak ni gulai darat Umi ni, dan seterusnya membolehkan daging ayam tu lebih empuk-empuknya, lebih lembut lah, macam tu, tidak hancur tapi lembut. Okay, sahabat, Umi juga akan masukkan kentang. Okay sahabat, perit tekanan yang Umi gunakan adalah jenis panel elektrik yang Umi beli kat Shopee. Umi menggunakan butang meat sebab dia daging ayam kampung, jadi Umi guna butang meat dan Umi tambahkan masa menjadi 30 minit. Kalau kita tekan meat ni, dia akan jadi masa 18 minit saja. Tapi sebab dia ayam kampung, Umi pernah buat kurang daripada 30 minit dia tak lembut, jadi Umi tambah menjadi 30 minit dan kita biarkan dia berhenti sendiri. Seterusnya Umi akan letakkan santan. Okay sahabat, ayam Umi tadi, Umi dah keluarkan di periuk tekanan dan Umi akan masak dapur gas untuk masukkan santannya. Ayamnya dah sangat lembut, Umi hanya masukkan santan saja. Rasanya pun kita akan rasa lepas santan melekat nanti. Umi masih menggunakan santan saja ya sahabat ya, santan kotak saja. Kentang tadi Umi dah letak besar-besar macam ni. Okey, dia dah empuk, cantik. Ayam pun, isi ayam pun empuk. Tunggu dia mengelopak saja. Bila masak nanti Umi akan tunjukkan sahabat. Okey sahabat, dia dah mula menggelegak.
sebab tadi dia punya itu dah sempat masih panas kan daripada punya tekanan, jadi dia cepat mengelengkap. Kalau guna santan segar dia akan naik minyak sabak ni, santan kotak dia tak naik minyak. Okey sahabat, gulai ayam kampung Umi dah masak. Inilah kejadiannya. Jadi sahabat, setakat ini dulu perkongsian Umi untuk hari ini. Jumpa lagi dalam video-video akan datang. Umi sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.